Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini gue sama Ibal, loh, ada masuk kamera. Ada lagi nyetir. Nah, gue lagi pingin ke bengkel nih, ngebawa mobil Ruby ini atau Ford Ranger ini untuk cek berkala karena habis turun mesin nih, guys. Stay tune terus, jangan skip-skip. Guys, nah sekarang gue udah ada di bengkel Alvin Motor nih. Ini salah satu rekomendasi bengkel. Nah, yang untuk Ruby nih dibetulin di sini nih. Tadi gue datang, tapi gue makan siang dulu sebentar. Mohon maaf. Ini tadi ada check engine yang hidup sama ada penambahan oli karena kan habis di running tuh. Nah, itu perlu dicek lagi. Nah, ini kita lagi ngecek. Apa aja sih yang dicek? Mungkin gue tanya langsung di dalam. Come on. Dari dalam nih sama Om Alvin lagi di sini, lagi di pakai apa itu gue nggak tahu, ngeliat lebih canggih tuh untuk alat scan. Yo Om Alvin, ini lagi dicek Om ya, indikator ya, yang hidup ya. Lagi dicek, ada indikator yang nyala, misalnya dia konsumsi hidup dia mati. Wow, itu kedetek di situ semua Om ya? Guys, detek sini semua. Ya, kalau kita clear hilang. Oh, hilang atau hilang ya, ya kalau clear. Tapi dia nimbul lagi, masih kita cek ini masuknya ke data patch. Oh, gitu. Nah, kalau untuk harian Om, ini jalan. Ini normal-normal aja Om ya? Normal. Karena udah dibenerin kemarin, masalah yang kemarin sempat mati di jalan itu Om ya. Wah, guys, biar nyaman juga gua pakai Ruby-nya gitu loh. Biar kita kemana-mana itu tentram aman. Perlu mobil dicek ke bengkel. Wah, Om, bengkel Om ini ada di jalan apa sih, Om? Jalan Gasalam. Jalan Gasalam? Iya, nomor 910. Nomor 910 daerah mana nih, Om? Cimanggis Depok. Cimanggis Depok ya. Alamat lengkapnya nih ada di bawah sini nih. Wah, kita keluar dulu, nanti mau keluar lagi. Guys, ternyata Ruby ini masih ada trouble di bagian turbochargernya. Nah, ini tadi gue ada kasih foto nih yang kena tuh ini nih. Tuh, turbocharger boost control. Nah, jadi ini ada error di bagian check engine. Jadi kita periksa nih lagi, diperiksa lagi nih sebentar, masa ke dalam. Gue agak sabar nungguin Ruby ini karena hari ini khusus buat dia aja nih. Gue kontenin dia, kenapa? Karena Ruby ini biar kita makin nyaman, jadi harus tahu apa aja permasalahannya. Stay tune terus. Oke guys, kita udah di jalan lagi nih setelah dari bengkel. Tadi agak buru-buru karena kita pingin ngonten lagi ke toko nih, karena ada yang gue harus gue kontenin. Stay tune terus, jangan skip-skip. Wow, wow, wow. Sekarang Sultan lagi ada di Flower Street. Ini salah satu official store kita yang ada di Jalan Cimanggis nih, Jalan Raya Bogor, guys. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Tadi Sultan habis ngeliat Ruby dicek-cek. Nah, kita bawa Ruby ke sini karena tadi ada kabar dari orang toko kalau ada mobil tadi yang lagi habis ganti velg, tapi lagi di keluar, lagi dites, habis dipurin. Nah, ini Ruby lagi dikuras angin nitrogennya nih, karena itu perlu perawatan seperti itu berkala. Ya, angin nitrogen itu kan harus diganti juga, guys. Nah, ini kita lagi kuras nitrogennya. Tuh, lihat. Mas, berarti ini dikuras ya? Dikuras itu dikeluarin semua. Ganti angin baru ya. Terima kasih, Mas. Sorry, ganggu. Wah, untuk teman-teman sekalian, datang langsung ke sini mau ganti velg, mau balancing, spuring, nitrogen, tambal ban, bisa. Tuker tambah velg juga bisa, guys. Stay tuned terus, jangan skip-skip.
guys, ini kedatangan mobil yang tadi dihubungin sama orang kantor, orang toko. Kalau ada mobil yang udah ganti velg nih, kita buru-buru kena macet, jadi mobilnya udah keburuan diganti. Nah, untuk velg mobil Xenia ini sendiri, ini memakai velg HSR Diamond ring 16, lebarnya 7. PCD-nya ini di 4x100, 4x114,3 nih, double PCD ini. Wah, dan dibalutin ban juga dengan ban Acelera PHIR guys. Dengan ukuran bannya 19555 nih, wah cakep. Pemilihan modelnya keren. HSR Diamond dengan warna hitam dan ada list merah di sini. Ganteng sih, keren. Kayaknya gue mau tanya-tanya owner ya, nanti kita tanyain. Udah sama Mas Chandra nih Mas. Nah ini owner dari mobil Avanza nih Om ya. Oh Xenia, Xenia ini yang baru ganti velg dan bannya juga nih guys. Om Chandra, wah ganteng nih pemilihan velgnya nih Om. Om boleh cerita sedikit nggak nih Om? Gimana Om tahu HSR dan udah berapa kali fitting? Apa pilih langsung ini nih Om? Awalnya lihat-lihat YouTube sih, ya dari channel HSR Wheel juga. Akhirnya ketemu sosial media, Facebook. Dari ketemu di sini, akhirnya ya udah fitting-fitting. Berapa kali? Sekali doang. Sekali doang Om ya? Langsung cocok, bagus, pasang. Wah, cakep. Yeah. Nah Om, mau nanya nih Om, kesan-pesan di toko nih apa nih Om? Dari Om ganti sampai selesai nih apa nih Om? Bagus sih, bagus. Perawatannya juga lumayan lah, banyak fasilitasnya juga, ada benching, scoring juga tadi, gratis yeah, juga. Gratis bagus, juga? Bagus, bagus sih. Ya, udah gitu aja. Udah jam ya? Ya. Wah, yang terakhir nih Om, kata-kata untuk HSR apa nih Om? Mantap. Wah, terima keren. Kasih. Oke Om, terima kasih banyak nih Om Chandra. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sutar pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.